Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, masih memberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan semakin hari Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua, memberikan kesempatan dimudahkan dalam melakukan berbagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan di waktu berkah ini dengan berbagai aktivitas kita menyempatkan sedikit waktu untuk thalabul ilmi, untuk mencas ya di hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita menjalani di jam-jam berikutnya ya. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk hari Senin Selasa kita akan badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Baiklah, akan saya share screen. Ini untuk badar hari ini kita alhamdulillah sudah menginjak ke halaman 8 ya, ini yang kemarin 7 sudah, kemudian tasrif far'inya dari ini juga sudah ya Bun. Sekarang mungkin sudah ke halaman 9 ya. Halaman 9 mengenai fawaidnya. Nah, untuk faidahnya ketika dari sulasi mujarad ya, dari fa'ala seperti biasa, kemudian dalam bahasa Arab ketika dirubah menjadi sulasi mazid ya, ada tasydid di ain fi'ilnya, maka tentunya memiliki faidah-faidah tertentu atau makna-makna tertentu. Tidak dalam bahasa Arab ketika berubah sedikit saja ya, tentu saja itu adalah memiliki perubahan makna sebagaimana yang di bab awal ya, yang af'ala yuf'ilu, fawaidnya banyak di sini juga di wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan ini sama gitu ya. Memiliki faidah-faidah, diantaranya yang pertama adalah lita'adiyati. Lita'adiyah itu ya menjadi muta'adi ya, menekankan. Jadi contohnya misalnya di sini asalnya faroha aliyun, Ali itu gembira gitu ya, gembira. Jadi faroha itu sulasi mazid atau muta'adi? Kalau gembira butuh objek atau enggak? Enggak butuh kan, enggak butuh objek Bun. Ya, kita sudah memahami mujarad lazim. Iya, lazim ya. Ini lazim. Jadi tidak butuh objek. Kita ketika tidak ada yang bicara faroha aliyun, Ali lazim. Ali itu gembira. Ali telah gembira. Nah, kita paham. Tetapi ketika menjadi faroha, nah itu beda lagi. Misalnya di sini farahtu aliyan. Nah, ketika dari faroha, dari faroha ya, farahtu ditasydid jadi farahtu aliyan, maka di sana tentu saja berubah. Sehingga gimana jadi mutaaddi? Jadi mengartikannya gimana? Farahtu aliyan. Aku membahagiakan. Saya telah menggembirakan Ali. Menggembirakan. Fatika tadi membahagiakan ya, boleh Umi Yuyun menggembirakan sama ya. Farahtu Aliyan. Aku telah membahagiakan atau menggembirakan Aliyan gitu, membuat Ali gembira gitu ya. Jadi mutaaddi dari lazim jadi mutaaddi. Kemudian contoh yang kedua ini kharaja muslimun. Ini lazim atau mutaaddi? Lazim. Lazim. Seorang muslim itu telah keluar. Tentu saja kita langsung paham ya. Tidak butuh objek. Seorang muslim itu telah keluar. Nah, kemudian ketika kita merubahnya menjadi kharaja wazan fa'ala, kharaja muslimun al-haditsa.
Nah, jadi kalau kharaja dari lazim menjadi muta'addi, bagaimana menerjemahkannya? Muslim telah mentahrij hadis. Muslim telah mengeluarkan. Ya, mengeluarkan baik, hadis. Mengeluarkan, kalau istilah populernya mentahrij ya. Muslim telah mengeluarkan atau mentahrij al-hadisa, sebuah hadis. Nah, baik, sudah bisa membedakan lit ta'diyati untuk fungsi ta'diyah dari lazim menjadi muta'addi. Kemudian makna yang kedua dari wazan fa'ala itu adalah, ini sekarang diperbesar dulu ya. Diperbesar lit taksir. Nah, yang kedua itu adalah lit taksir. Jadi lit dilalati ala taksir. Jadi menunjukkan suatu perbuatan yang banyak berulang-ulang gitu. Lit taksir itu banyak ya atau berulang-ulang. Misalnya di sini berulang-ulangnya itu bisa terjadi pada fil fi'li yang berulang-ulang itu pekerjaannya. Mislu tawafa Zaidun al-Ka'bata. Nah, tawafa. Nah, dari jadi tawafa. Jadi apa artinya? Tawafus. Ya, Zaid memperbanyak atau berulang-ulang melakukan ya tawaf, mengelilingi. Ya, mengelilingi atau kalau kita sudah langsung tawaf. Secara masyhurnya tawaf ya. Tawafa Zaidun, Zaid mengulang-ulang atau bukan kalau di sini mah banyak ya, banyak melakukan tawaf al-Ka'bata di Ka'bah. Ai aksara at-tawaf. Jadi maknanya itu berulang-ulang atau banyak melakukan tawaf. Ada kemudian berarti itu yang terjadi Pak, yang berulang-ulang yang taksirnya finalnya. Pekerjaannya. Iya. Pekerjaannya. Yang kedua berulang-ulang atau banyak di sana itu bisa terjadi pada fa'ilnya. Fil fa'il, terjadinya pada fa'il. Mitslu mawwathatil ibilu. Nah, mawwathatil ibilu, mana fa'ilnya, pelakunya? Ibil. Ibilnya ya. Ibil. Jadi kasura fihal maut. Jadi banyak unta yang mati gitu. Jadi yang banyaknya itu bukan matinya berkali-kali untanya gitu. Kalau nanti jadi melihat karena ini wazan mawata atau fa'ala, nah itu banyak. Nah, ini terjadinya banyaknya itu pada pelakunya gitu. Yang banyak itu untanya. Berarti unta-unta itu ya, banyak unta yang telah mati misalnya kasura fihal maut. Nah, kemudian bisa terjadi juga pada fil maf'ul. Yang ketiga, ketika dirubah dari sulasi majid mujarad jadi mazid, bab wazan bab kedua ghallaqa, asalnya ghallaqa ya, ghallaqa waladun albaba. Nah, ini yang banyaknya itu apanya? Pintunya ya, objeknya pintunya, bukan fi'ilnya, bukan fa'ilnya, tetapi gimana menerjemahkannya? Ghallaqa waladun albaba, seorang anak telah mengunci banyak pintu. Iya, seorang pintu, anak pintu. Telah mengunci banyak atau pintu-pintu yang banyak atau banyak pintu. Nah, itu aghlaqa abwaban katsiran. Jadi yang banyaknya pintunya, bukan mengunci banyak. Telah mengunci anaknya ya. Telah mengunci pintu. Anak telah mengunci pintu-pintu yang banyak atau banyak pintu. Banyak pintu ya, pintu-pintu yang banyak ya. Jadi yang banyak. Ya itu. Nah, itu kemudian yang ketiga adalah di sini linis batil maf'ul ila aslil fi'li. Jadi menisbatkan maf'ul pada asal fi'il. Jadi misalnya kafartuhu, bahwa kafartuhu itu maf'ulnya itu ya, jadi dinisbatkan misalnya kafaro ya, kafartuhu berarti aku telah menuduh ya dia kafir gitu, dinisbatkan gitu. Jadi dinisbatkan yang kafir itu si objeknya. Jadi
Nah itu, jadi objeknya dinisbatkan pada fi'il, maf'ulnya dinisbatkan pada asal fi'il. Jadi kan yang kufur itu, kafar itu kan kufur, kafartuhu, aku menganggap hu ya, dia itu kufur gitu, jadi dinisbatkan. Kemudian wafasaktuhu, aku menganggap dia, hu itu objeknya ya, dia itu fasik, jadi si maf'ul dinisbatkan pada fi'ilnya, intinya seperti itu. Misalnya yang lain apa? Kafartuhu, aku menganggap dia itu kafir. Fasaqtuhu, aku menganggap dia itu fasik. Jadi nasabatuhu ilal kufri wal fusuk, dinisbatkan si objeknya itu pada fi'ilnya. Fi'ilnya itu kan asal kufur dan asalnya artinya fasik misalkan. Apa ada yang mau ngasih contoh yang lain, misalnya menganggap bahwa dinisbatkan? Nah, banyak ya yang lainnya, misalnya salam tuhu, aku menganggap dia itu misalnya muslim misalnya. Jadi dinisbatkan si hu-nya, si maf'ulnya kepada arti fi'ilnya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah lisalabi. Nah, ini lisalabi. Jadi lisalabi itu menghilangkan ya. Maksudnya menghilangkan apa? Nah, ini menghilangkan lisalabi aslil fi'il minal maf'ul, menghilangkan asal fi'il dari maf'ul. Jadi menghilangkan asal fi'il dari maf'ul, contohnya di sini qasyara Zaidun. Qasyara Zaidun ar-ruman. Zaid mengupas kulit delima itu gitu ya. Nah, maksudnya zala kishrohu. Jadi kulitnya dihilangkan gitu. Jadi dihilangkan. Jadi intinya menghilangkan asal fi'il dari maf'ulnya. Jadi maf'ulnya yang mana? Aruman kan? Maf'ulnya aruman ya, delima. Maf'ulnya delima. Jadi menghilangkan asal fi'il dari maf'ul itu, maksudnya delima itu kan sebagai maf'ul. Jadi dihilangkan itunya, apa? Kulitnya. Kulit. Dikuliti gitu ya. Zaid menguliti delima misalnya. Jadi menghilangkan dari si delima itu, dihilangkan kulitnya. Intinya seperti itu ya. Zala kishrohu, dihilangkan kulitnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sama dengan yang sebelumnya ya. Litawajuhi. Litawajuhi itu mengarah ya. Syaroko Khalid. Khalid maraka sama menuju gitu ya. Litawajuhi itu menuju, misalnya syaroko bahwa Khalid menuju ke timur. Gharaba Khalid tawajjaha ilal gharbi, menuju ke barat. Jadi diartikannya litawajjuh. Berarti menuju. Jadi syaroko itu kan timur, gharaba itu barat. Nah, jadi syaroko ar-roko, menuju ke Irak gitu. Tawajjaha nahwa syarqi wal gharbi wal Iraq. Nah, itu seperti itu. Jadi di antaranya masih ada ya. Di sini masih ada di halaman. Kayaknya harus di-mute dulu kalau lagi menjelaskan supaya tidak ada yang mantul ya. Nah, ini atau sudah beres ya? Kalau di buku yang lain kan masih ada ya. Tapi di sini mungkin yang diambilnya 5 ya, 5 makna dari wazan fa'il. Halaman berikutnya masih ada 2, Bunda. Gimana? Di halaman berikutnya masih ada 2. Oh, masih ada ya, pantesan ya. Masih ada ya, Bun. 6 dan 7 ya. Di halaman 10 ya? Iya. Oh, iya, ini pantesan ke atas ya, Bun. Nah, ini baiklah, masih ada ya. Ikhtisar hikayatal murakkab. Nah, ini meringkas gitu. Meringkas yang tadinya tersusun panjang ya, sehingga jadi ringkas. Misalnya halala. Halala itu maksudnya mengucapkan la ilaha illallah. Amana. Nah, dari asalnya qala la ilaha illallah dipersingkat gitu ya, diikhtisar, diringkas. Hikayatil murakab, yang hikayat yang murakab ya, tersusun dari beberapa kalimat ini menjadi dalam satu kalimat saja. Halala itu sama dengan
Qala la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Ammana sama dengan qala amin, mengucapkan amin. Kabbara itu maksudnya qala Allahu akbar. Kan banyak di hadis ya. Kabbara, nah berarti kalau kabbara itu adalah mengucapkan Allahu akbar. Nah, hamada ya, mengucapkan alhamdulillah misalnya. Nah, sabbaha, nah ini bisa mengucapkan subhanallah. Nah, itu seperti tadi ikhtisar untuk meringkas. Kemudian terakhir adalah litikhadil fi'li minal ismi. Litikhad membuat al fi'li fi'il minal ismi, dari isim. Jadi di sini misalnya khayyamal qaum. Maksud khayyama di sana adalah dorobu, membuat. Jadi diartikannya membuat. Mereka membuat khiyam. Khiyam itu kemah gitu. Jadi si fi'il itu membuat fi'il dari isim kan, khiyam itu isim kan. Kemudian dijadikan wazan fa'ala khayyama. Nah itu jadi membuat isim, membuat fi'il dari isimnya gitu. Sehingga dorobu diartikannya mereka membuat al-khiyam, khaymah atau kemah ya. Al-qawmu, kaum itu khayyama. Khayyama di sana itu diartikannya dorobu. Dorobu itu membuat, ya, mereka membuat khiyam atau kemah. Nah itu jadi bisa dibuat ya, isimnya itu, fi'ilnya itu dibuatnya dari isim gitu. Dari khiyam itu isim, tiba-tiba dibuat jadi wazan fa'ala khayyama. Nah itu. Nah itulah diantara makna-maknanya. Mungkin agak pusing ya dengan makna-makna. Seperti biasa, marilah kita cari dari Al-Quran. Mau tamrinat dari sini atau dari Quran dulu? Tamrinat dulu aja, Bun. Iya, supaya nggak terlalu pusing ya. Baiklah, yeah. Kita langsung pada latihan. Latihan at-tamrinat sharif mayati. Tasrifkan fi'il berikut ini. Mulai dari al-fi'al sabbata. Nomor satu, siapa yang akan mencoba? Sabbata tasbitan sabbit latusab. Musabbatun subbita. Baik, sambil diterjemah Bunda, biar yang baru-baru itu kasihan agak pusing dengan ini ya. Silakan, Bun. Sabata fi'lul madi ma'lum, telah menetapkan. Iya. Al-masdar tasbitan, ketetapan. Al-amru sabit, tetapkanlah olehmu. Laki-laki. Fi'lun nahyi la tusabbit, janganlah kau tetapkan. Ismu maf'ul musabbatun, yang ditetapkan. Tubita, telah. Sebentar, Bunda Rumah masuk barusan. Silakan yang ini ya. Silakan diteruskan, Bun. Subita, telah ditetapkan. Baik, kita ulang ya untuk semua supaya agak-agak nempel semuanya. Masdar dari sabata apa? Tasbitan. Tasbitan. Apa arti tasbitan? Ketetapan. Ketetapan. Kita rubah jadi fi'il amar. Sabit. Sabit. Apa arti sabit? Tetapkanlah olehmu seorang laki-laki. Baik, tetapkanlah olehmu seorang laki-laki. Dirubah menjadi fi'il nahi. La tusabbit. Apa artinya? Janganlah kau meneguhkan. Kemudian ismul maf'ul musabbatun. Apa arti musabbatun?
yang ditetapkan. Orang yang ditetapkan. Dirubah menjadi al-madil majhul. Subita. Subita. Apa arti subita? Telah ditetapkan. Telah ditetapkan. Baiklah, terakhir ditasrifkan bersama-sama supaya ingat ya. Supaya ketalar terus. Silahkan. Dari Sabata. Sabata. Ya, silakan dari Sabata. Sabata. Sabit. 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 Dan Jali. Bang broadcast. Sabita. Sabita. Mala. Suara enggak ya? Oh iya, sebentar. Halo Jackson, suara saya masuk enggak, Bun? Masuk. Ada. Ini coba yang... itu yang giliran Kamala. Bu Hajah dulu, Bu Hajah. Boleh. Ini ya. Kamala takmilan. Betul. Kamil. Betul. Satu kamil. Excellent. Mu kamalun. Good. Mila. Excellent. Next. Siapa lagi? Bunda Rum'a. Diartikan dulu, Bunda Yuyun, supaya supaya ini diulang-ulang terus. Jadi, silakan Bunda Nunung. Kamala, masdarnya apa tadi? Takmilan. Takmilan. Apa arti takmilan? Tadi Kamala itu apa sih? Sempurna ya, menyempurnakan. Kesempurnaan atau penyempurnaan, Bun. Ini kan kata benda kan, Bunda? Iya, penyempurnaan. Penyempurnaan atau kesempurnaan ya bisa. Kesempurnaan, iya. Takmilan. Kemudian kita rubah jadi fi'lul amar, Bunda Nunung. Kamil. Kamil. Apa arti kamil? Sempurnakanlah. Sempurnakanlah oleh? Oleh kamu. Kamu seorang laki-laki. Baik, dari kalau kamulah sempurna itu kan lazim. Ketika dirubah menjadi kamala maka menyempurnakan. Dirubah jadi fi'lun nahi, Bunda Nunung. La tu kamil. La tu kamil. Apa arti la tu kamil? Janganlah kamu menyempurnakan. Janganlah kamu menyempurnakan. Kan udah ada podcast yang dulu. Oh ya, baik. Kemudian dirubah jadi ismul maf'ul. Mukammalun. Mukammalun. Apa arti mukammalun? Yang disempurnakan. Kemudian dirubah jadi fi'lul madil majhul. Kumila. Kumila. Apa arti kumila? Telah disempurnakan. Baik. Luar biasa ya, sudah pada lancar. Sekarang yang itu sama-sama dulu ditasrifkan supaya ingat. Kamala ditasrifkan sempurna 1 2 3. Kamala. Kumila. Kamil. Lalu kamil. Kamalu. Takmilan. Kamala. Kamilu takmilan. Mukamilun. Mukamalun. Kamil. Lalu kamil. Mukamalun. Mukamalun. Kumila. Yukamalu. Baiklah, yang ketiga bapak-bapak ya, kalian ada Pak Tika nih yang membersamai kita. Bapak silakan Pak Tika. Harofa. Nah, masdarnya apa, Pak? Harofa.
Tasrifan. Tasrifan. Nah. Sorif. Sorif. La tusarif. La tusarif. Musarrof. Musarrofun. Musar. Musarrofun. Musarrofun. Terus? Surifa. Surifa. Baiklah, apa artinya masdarnya sorofa? Tasrifan. Ya, tasrifan. Bisa berpaling, bisa berubah ya artinya ya. Silakan, Pak mau diartikan apa, Pak? Perubahan, kemudian amar la tusarrif la sorif. Sorif. Berubahlah oleh kamu seorang laki-laki. Tapi yang paling kemudian, populer sih artinya itu Pak ya, apa berpalingnya? Berpaling. Memalingkan sajalah ya. Sorofa ya. Memalingkan. Kemudian palingkan. Tasrif. Tasrifan. Pemalingan. Pemalingan ya. Pemalingan. Kemudian jadi amarnya. Amarnya sorif palingkanlah. Palingkanlah olehmu. Kemudian anahinya. Kemudian anahinya la tusarrif, jangan engkau berpaling. Janganlah engkau memalingkan ya, Pak. Kan ini sudah jadi mutaaddi. Jangan engkau memalingkan. Ya, memalingkan betul. Orang lain kalau berpaling tadi kan ya. Untuk mengusulasi mujarodnya. Kemudian ismul maf'ulnya. Musarrafun. 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 Orang yang dipaling, orang yang dipalingkan ya. Dipalingkan. Kalau mati majhulnya? Iya, mati majhulnya surifa. Dia telah dipalingkan. Telah dipalingkan. Selanjutnya silakan siapa? Bazzaro. Di 8 menit terakhir ada 2 tersisa. Bazzaro. Siapa? Saya coba Bun. Silakan Bunda Rumah ya, Bunda Rumah. Berdua coba supaya banyak yang terlibat nih Bunda Rumah sama siapa? Badran bukan Bunda. Oh iya, Bunda Juhro ya. Ya, silakan Bunda Juhro sama Bunda Rumah, silakan. Bazzaro. Badran. Sabriban. Sabriban. Sabaziron Bunda. Kenapa jadi Otan? Bazir. Tabiran. 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 Kemudian. Labun. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Ibdir bukan nuntun dah. Kalau itu Bunda, jangan itu sulasi mujarad ya. Ini sekarang sulasi majid. Bazir. Fa'il. Bazir. Bazir. Kemudian nahinya la tubazir Bun. Ini kalau sulasi mujarad sama majid masih tertukar-tukar ya. Enggak apa-apa. Masih belum paham juga ya. Iya. Mubazirun emuza. Maafun. Yasir. Mubazir. Mubazirun. Mubazir. Mubazir. Bukan mubazir Bun, bak dulu Bun, jangan za dulu, mubazir ya. Mubazir. Mubazir. Kemudian madi majhul. Kemudian zurriba. Bak dulu Bun, bak dulu. Buziro. Baik, ditasrif dulu secara sempurna coba. 1 2 3 Bazzaro. 1 2 3 Bazzaro. Tabziron. Tabziron. Dor Bazir. Bazir ya. Bazir lah tu Bazir. Tadi. Ada susah juga ya. Lah tu Bazir. Mubazzaron. 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 Buziro. Buziro. Baiklah, sudah ya. Sekarang sisi terjemahnya. Karena
nasib itu kita fokus bagaimana menerjemahkan satu bentuk ke bentuk lain. Masdar tabaziran, apa arti tabazir? Badar apa tuh? Iya, itu kan masdarnya, oh ya dari badar ya. Badar apa artinya? Badar. Boros bukan? Ya, bazir. Membazirkan ya. Membazirkan. Itu kan tanpa pemubaziran. Masdarnya pemubaziran bukan? Iya. Pemubaziran atau kalau dibendakan mubazir itu sudah benda ya. Sudah dikata bendakan ya. Sesuatu yang mubazir misalnya. Pemubaziran itu biar lebih mantapnya ya. Kemudian bazir fi'lul amri mubazirlah. Mubazirkanlah Bun. Jangan lupa ini untuk transitif ya, transitif. Jadi mubaziroskanlah atau mubazirkanlah. Janganlah engkau memubazirkan. Ismul maf'ulnya mubazarun, apa artinya? Mubazarun, yang dimubazirkan. Kemudian madi majhulnya buziro, telah dimubazirkan. Baiklah, luar biasa. Satu lagi nih di 4 menit terakhir. Siapa? Saya Bun. Bunda ini ya, dia dari tadi kemana Bunda ini? Belum itu, ngalah dulu ya yang muda. Silahkan Bunda ini. Sama siapa lagi, satu lagi? Saya Bun, sama saya. Siapa? Bunda Nani. Oh iya, Bunda Nani ya. Ya, yang jago kuro ya dari Bandung. Silahkan Bun. Basaro tabasiro yasir latu yasir. Kenapa jadi yasir Bun? Basaro Bun, memberi kabar gembira. Basaro tabasiron basir yasir latu basir mutasiron mubasharun busiro. Terima kasih Bunda Nani. Bunda ini sekarang semuanya ditasrifkan secara lengkap biar nempel semuanya. 1, 2, 3 basharo lengkap Bunda. Basyaro yubashiru tabashirun, tafsir lengkapnya, tasrif lengkapnya, bukan yang di sini. 1, 2, 3 basyaro yubashiru tabashirun Basharun. Baik, untuk Bunda Nani dan Bunda ini silahkan terjemahnya. Masdarnya apa dulu Bun? Dari Basharo dirubah masdar jadi tabsiro. Tabasyiron, apa arti tabasyiron? Banyak. Oh, itu tadi basyaro belum ditanya ya. Basyaro apa artinya? Basyaro memberi kabar gembira ya, menggembirakan. Ya. Kalau masdarnya berarti tabasyiron. Kegembiraan. Kemudian amarnya basyir. Janganlah gembirakanlah Bun. Ini perintah Bun. Gembirakanlah. Banyak ya di Quran. Basyiril mukminin, berilah kabar gembira, gembirakanlah orang-orang mukmin. Kemudian dirubah jadi nahi. Janganlah kamu gembira.
jangan gembira. Gembira pun menggembirakan. Ini kan mean, mean nih. Jangan lupa ini. Jangan menggembirakan. Jangan menggembirakan butuh objek ya. Jangan menggembirakan, jangan membuat gembira siapa. Kemudian mubasyarun. Yang menggembirakan. Yang di mun. Kalau maful yang di, kalau yang mu ismu fa'il ya. Ya, orang yang digembirakan atau dibuat gembira. Madi majhulnya telah digembirakan. Ya, bushir telah digembirakan. Baiklah, jam 6:04 nih. Alhamdulillah, walaupun sederhana terbatas kajian kita, alhamdulillah ya, tidak terasa waktunya. Mudah-mudahan waktu berkah diisi dengan sesuatu yang berkah ini menjadi wasilah kita lebih dekat sama Allah, lebih mencintai Rasulullah dengan mempelajari bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Quran, memahami setiap huruf, setiap kata dalam hadis, dalam Al-Quran. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah dan lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat. Ada kendala sedikit-sedikit, insya Allah pahalanya berlimpah ya. Rabbana zidna ilma, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemahaman. Mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita semua. Yang terpenting ikhtiar kita untuk hasilnya. Wallahu alam, ya Allah yang akan memahamkan kepada kita. Mudah-mudahan zauk atau rasa kita dalam membaca Quran sekarang semakin berbeda ya, semakin merasakan kelezatannya, semakin merasakan kemujizatannya. Nah, itulah untuk hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang bahasa Arab dasar. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya, mengungkap isi hadis dan Al-Qur'an dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah, dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim.